semua pantan di negeri bisa meniang mami semua meniang. Om Swastiastu. Sat Ripu. Sat Ripu adalah 6 jenis karakter atau sifat buruk atau musuh yang ada pada diri manusia di alam ini. Mengingat musuh-musuh tersebut tempatnya tidak jauh dari kita sendiri atau berbeda dalam diri kita sendiri, maka kita harus waspada, tidak boleh lengah, karena musuh-musuh tersebut akan menyerang kita pada saat kita lemah dan lalai. Musuh dalam diri tidak dapat dikalahkan dengan senjata canggih apapun, karena musuh-musuh itu tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Sat Ripu itu hanya dapat ditundukkan dengan mengendalikan diri atau mengekang diri, yang disebut indria iraga. Adapun 6 karakter tersebut yang diwujudkan dalam bentuk ogoh-ogoh berupa Detya, yang mana Detya yang berwarna biru menggambarkan kama atau nafsu yang berlebihan. Detya yang berwarna kuning menggambarkan lobe atau tamak atau rakus. Detya yang berwarna merah menggambarkan krode, yaitu keras dan amarah yang memuncak. Detya yang berwarna ungu menggambarkan moho, yaitu linglung atau kebingungan. Lalu Detya yang berwarna coklat menggambarkan made atau mabuk. Dan terakhir Detya yang berwarna hijau menggambarkan matsarya, yaitu iri hati. Keenam Detya ini akan selalu berusaha menggoda dan masuk ke dalam diri manusia, yang bisa mengganggu keharmonisan manusia sesama manusia, keharmonisan manusia dengan alam, dan mengganggu keharmonisan manusia dengan Tuhan. Mari bentengi diri dengan ajaran agama, agar kita bisa membunuh musuh yang ada dalam diri kita. Sat Ripu. Om Santi Santi Santi.